Falaula idza balaghatil hulqum, maka ingat-ingatlah nanti akan ada waktunya. Idza balaghatil hulqum, apabila nyawamu sampai di tenggorokan. Wa antum hina idin tandurun. Kamu hidup di atas muka bumi ini nggak mau deket sama Al-Quran, nggak tertarik untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Kamu kemudian menjadi orang yang mendustakan Allah SWT dalam hidupmu. Kata Allah SWT, tar liatin aja sampai kalau ruh kamu nyampe di tenggorokan. Wa antum hinaidin tanzurun, kamu akan dibukakan pada saat tersebut. Kamu akan melihat hakikat-hakikat yang selama ini tersembunyi. Kamu akan lihat jin, kamu akan lihat malaikat, kamu akan lihat setan. Kamu akan tahu siapa yang datang pada saat akhir kehidupanmu itu. Malaikatkah atau setankah yang menemani kamu selama ini? Karena dia yang selama ini menemani kamu dalam sepanjang hidupmu itu. Antum hinaidin tanzurun, kamu akan melihat pada hari itu. Maka orang-orang yang sepanjang hidupnya dekat dengan Nabi Muhammad, saat balaghatil hulqum, nabinya bisa hadir bersama. Kalau selama ini kamu berkawan dengannya, kamu bersanding dengannya, kamu bersama dengannya. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang sepanjang hidupnya dia bersama dengan Allah, yang katanya Allah SWT, ana jalisu man dzakarani, aku akan menjadi kawan duduk bagi siapapun yang sedang mengingat aku. Aku jadi kawan bersandingmu, kata Allah SWT, ketika kamu sedang duduk bersama denganku, ketika kamu sedang menyebut namaku, mengingatku. Di saat seperti itu, bagi orang-orang yang hidupnya bersama dengan Allah SWT, ketika datang sakaratul maut seperti itu, Allah cerita, aku akan bisikan padanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, telah tiba waktumu untuk kembali padaku. Yang hakiki, selama ini kita telah bersama-sama di dunia. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang selama ini selalu berzikir, yang selama ini selalu mengingat aku, yang selama ini selalu bersanding denganku, irji'i, waktumu kembali sekarang, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, kamu ridho kepada Allah, mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi, ada banyak hamba-hambaku menantimu. Fadkhuli jannati, ada banyak kesenanganku menantimu. So itu sekalian yang saya muliakan, mau berkawan dengan siapa? Mau siapa menemanimu di saat balaghatil hulqum, di saat nyawamu sampai di tenggorokan? Nah itu harus kamu persiapkan dari sejak sekarang. Harus kamu persiapkan dari sejak sekarang. Sayangnya aja banyak dari kita memilih gadget sebagai teman hidup kita, memilih tontonan televisi sebagai teman hidup kita, memilih film dan musik sebagai kawan hidupnya, memilih teman-teman yang kurang soleh sebagai kawan hidupnya. Ada banyak di antara kita memilih yang salah, maka akan kecewalah mereka. Idza balaghatil hulqum, apabila ruh sampai di tenggorokan. Ruh kamu, Allah SWT yang menguasai semuanya. Kamu di saat kematian nggak bisa bikin apa-apa. Kalau udah roh sampai di hulqum, roh sampai di tenggorokan, nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Makanya jangan nunggu sampai waktu itu. Itu dari sejak di dunia ini kita deketin Allah. Jadiin Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Jadikan sang pembawa Al-Quran sebagai imam bagi kehidupan kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.